السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حاضرين مؤمنين مسلمين مسلمات dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik bacaan hadis-hadis daripada kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana hadis-hadis yang dihimpunkan di dalam buku ataupun kitab ini ialah hadis yang berhubung dengan tajuk akhlak ataupun kita sebut sebagai perangai lah, sikap ataupun etika, akhlak. Yang mana kalau kita tengok hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, ialah hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk akhlak, sama ada yang disuruh, perangai yang diperintahkan untuk kita berakhlak dengan sikap itu, ataupun perangai dan akhlak yang dilarang untuk kita melakukan. Dia ada dua lah. Satu hadis tentang akhlak baik, satu lagi hadis tentang su'ul adab ataupun su'ul akhlak, tentang akhlak ataupun adab yang buruk dan di haramkan ataupun dilarang untuk kita melakukannya. Bab yang ke-202, muka surat 449, hadis nombor 429. Larangan mencela dan membunuh seorang muslim. Kita tengok hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga huraian kepada hadis tersebut. Wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim dan selainnya. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan tengok dalam buku tu dia ada nama-nama yang sebelum daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Yang tu dia panggil rawi ataupun periwayat yang mengambil hadis itu, guru-guru kepada Al-Imam Al-Bukhari sebelum sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat lah. Dia yang jumpa, dengar dan ambil hadis ni langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya sanad. Kita nak tahu siapa yang dengar dan ambil hadis ni daripada Nabi. Sebenarnya ilmu sanad ni juga diamalkan oleh kita dalam kehidupan seharian. Orang bawa satu berita, khabar. Orang bawa satu berita, satu khabar ataupun riwayat lah. Orang bawa satu berita, satu khabar, satu hadis, riwayat, cerita kepada tuan-tuan. Tentu tuan-tuan tanya, siapa yang habang? Kita nak bagi faham bahasa kampung. Siapa habang? Kita nak tahu siapa yang memberitahu berita tersebut. Itu dia panggil
Rawi itulah yang meriwayatkan, yang menyampaikan cerita tu. Barulah kita tahu siapa Abu Ka'ab, hang tahu mana. Dia kata yang memberitahu kepada aku, yang telah menceritakan kepada aku, yang telah menyampaikan kepada aku si fulan. Dia mula ada rangkaian, dia mula ada rantaian, dia mula ada orang yang dia ambil daripada siapa. Tapi kawan tu dia ambil daripada siapa? Dia pula ambil, dia habak dekat aku, yang habak dekat dia kawan tu. Muka dia ada daripada seorang, dia jadi dua, daripada tiga. Siapa pula habak kat kawan tu? Yang habak kat kawan tu tuan rumah tu lah. Habis berhenti dekat tu. Contoh apa? Contoh orang habak kata ada rumah terbuka, kan? Hari ni ada rumah terbuka kerajaan negeri, kan? Di Dewan 2020. Saya habak kat Cik Gumi. Cik Gumi pun tanya saya, ustaz tahu mana? Saya pun habak kata ada orang habak kat saya. Siapa dia kawan tu? Kawan tu dengar daripada siapa? Dia dengar daripada orang yang kerja di pejabat menteri besar. Dia dengar daripada siapa? Dia dengar daripada menteri besar. Habak kata hari ni ada rumah terbuka. Jadi dia ada rantaian itu yang menyampaikan berita itu. Penting ataupun tidak? Pentinglah. Sebab kita nak mengetahui kesahihan berita yang sampai kepada kita. Boleh? Itu penting. Sebab kalau mari saja berita, cerita tanpa kita mengetahui siapa yang menyampaikan berita tersebut, maka susah kita nak menentukan kesahihan dan kebenaran berita tersebut. Ni dengar daripada siapa ni? Dengar daripada kawan tu. Kawan tu dengar daripada siapa? Toh saya pun tak tahu, dia main habak sajalah. Dia pun tak habak, dia ambil daripada siapa? Dia dengar daripada siapa? Maka kita pun ragu-ragu dengan kebenaran cerita tersebut. Itu yang kita sebut dengan sanad. Rantaian perawi ataupun orang yang membawa berita tersebut. Penting tak tuan-tuan? Penting. Saya sebut hal ini kerana ada cerita-cerita yang tidak ada sanad. Tak tahu mari mana. Siapa yang membawa berita itu dan siapa yang mengambil berita itu dan siapa yang mendengar berita itu daripada, kalau agama ni daripada mulut siapa? Dia last sekali dia mesti mai daripada mulut. Mulut siapa? Agama ni mai daripada mulut siapa? Nabi. Agama ni dia mesti berakhir di mulut Nabi. Itu benda yang tuan-tuan kena clear. Last kali dia mesti daripada qala Rasulullah. Telah berkatalah Rasulullah. Telah bersabdalah Rasulullah. Boleh? Dia mesti berhenti tang tu. Dia mesti datang daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ramai orang tanya tentang cerita Telaga Barahut. Telaga Barahut. Kononnya, yang ni juga saya nak sebutlah, kut-kut tuan-tuan dengar. Cerita tentang ada dua orang, saya pun tak berapa nak jelas cerita dia macam mana, tapi cerita ni bohong lah. Abang siap-siap kata cerita ni bohong. Walaupun boleh meleleh ayak mata. Bukan takkan ayak mata, ayak hidung pun meleleh. Cerita kononnya, ada dua orang ni, kawan dia mati kot. Lepas tu dia nak pi tanya mana Tok Syekh kata. Tok Syekh dia kata kalau hang pi Telaga Zam-Zam, keluar dia main, oi! Dia tak menyut. Menyut tak menyut? Dia tak menyahut. Dia tak jawab. Pergilah pula Telaga Barahut. Ataupun Telaga Barahut di Yaman. Panggil, oi! Kalau dia ada, dia menyutlah. Pasal apa? Sebab di Telaga Zam-Zam dikumpulkan roh orang-orang yang beriman. Kalau di Telaga Barahut atau Barahut tu dikumpulkan roh orang-orang yang tak beriman lah. Dapat tak? Kalau di Telaga nyok mana? Jangan duduk lena ni. Kita nak cerita abad Telaga orang kapiak ni. Dikumpulkan apa pula dalam Telaga nyok mana? Tak tahulah.
Tapi nak ceritanya betul tak? Lepas tu dia pula pergi tanya, "Oi, duit tu duk tang mana?" Kawan tu pun jawab, "Duit tu duk tang tu." Lepas tu dia tanya pula, "Pasal apa hang duduk dalam telaga Barhud ni?" "Aku duduk dalam telaga Barhud ni supaya aku tak tanya khabar adik aku. Aku tak ambil reti pasal adik beradik." Ah, itulah. Jangan duk buat tahana kat adik beradik ni. Jangan duk buat tak elok kat adik beradik sebab ikut masuk telaga Barhud. Dia pergi tanya kawan tu, "Oi, pasal apa hang duduk dalam tu?" Cerita ini tak tahu mari mana. Tak ada sanad. Siapa yang dengar cerita ini daripada Nabi? Bila yang Nabi kata? Betul kan Nabi kata? Tak tahu. Yang kita dengar daripada mulut si fulan, dia cerita dalam tu, si fulan dia habaq cerita. Tapi dia ambil daripada siapa? Betul kan Nabi yang kata cerita telaga ni? Betul ke ada pula pergi tanya pula? Lalu tu kita pula ada hilang apa-apa, terbang pergi Yaman tanya. Oi, nak tanya sikit, menggit-menggit. Tak betul. Sebab itu di dalam agama pentingnya sanad. Supaya kita boleh tahu cerita ni betul tak betul. Riwayat ni betul tak betul. Ada tak Nabi sebut tentang roh duduk dalam telaga Zam-Zam, orang beriman, roh orang yang tak beriman dalam telaga Barahud. Kemudian ada cerita pula, dia nak tahu sesuatu, dia boleh pergi tanya roh yang ada telaga Barahud. Dia boleh pergi tanya macam tu soalan. Kemudian orang yang duduk, roh-roh yang duduk dalam telaga Barahud tu boleh jawab pula pada dia. Kita tak tahu. Benda ghaib. Ada dah datang daripada Nabi? Tak ada. Tak betul. Tak benar. Tak sahih. Dan kita kena ingat ancaman baginda Nabi SAW. Sesiapa yang menyandarkan suatu benda yang aku tak kata, siaplah tempat duduk dia di dalam neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sebab itu kita berhati-hati nak buat cerita telaga. Tapi kalau dia kata aku kemarin pergi telaga Mahsuri ke telaga Mahsuri pun tak tahu betul tak betul. Tapi kita jangan sandarkan suatu benda. Saya sebut ni kerana ramai juga duk mesej, duk WhatsApp tanya betul tak betul cerita telaga Barahud ni. Betul tak betul boleh pergi tanya orang dalam telaga tu. Telaga tu pula dikumpulkan roh orang-orang yang tak beriman. Cerita pula putus silaturahim. Kawan tu masuk dalam telaga tu dan sebagainya. Cerita ni dari sudut sanad, dari sudut kesahihan hadis, para ulama menyatakan tidak sahih. Tidak benar. Dan benda-benda yang seperti ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu ruh apabila mereka sudah mati, mereka telah dibawa dan ditempatkan di alam barzakh. Dan tidak berlaku komunikasi di antara orang hidup dengan orang mati. Dan kita tengok hari ini raya pula banyak tren. Tren apa? Tren pergi bercakap dengan orang mati. Ni raya-raya ni orang pergi ke kubur. Dalam sunnah, hari raya ziarah orang hidup. Pelik macam-macam duk jadi dah. Hari raya ziarah orang hidup. Merapatkan silaturahim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pergi ke rumah Nabi pagi raya. Itu menunjukkan dalil berlakunya sunnah ziarah menziarahi orang hidup. Jadi kita pergi pagi raya melawat menziarahi rumah orang tu sunnah. Bila apa? Bila Nabi pergi bila Abu Bakar pergi rumah Nabi pagi raya, apa yang Abu Bakar jumpa? Jumpa apa tuan-tuan? Dengar. Ada orang menyanyi. Kemudian Abu Bakar kata, "Baik, apa ni? Suara syaitan." Nabi kata, "Biar pergi lah, hari ni raya." Pertama apa dia? Di sana ada petunjuk bahawa berlakunya ziarah pagi raya. Maksudnya Abu Bakar pergi rumah Nabi. Kan? Jangan duk tambah pula. Abu Bakar pergi rumah Nabi, Nabi jamu samprik. Yang tu kita pergi duk buat rendang cerita tu. Kan? Nabi jamu samprik, Abu Bakar tak makan manis. Cerita dia syok lah. Dia memang cerita ni dia bagi syok. Bagi orang dengar. Tapi benda tu tak betul. Kan?
Dan itu juga menunjukkan bolehnya kita berhibur pada hari raya, kan? Bergembira pada hari raya. Ada oranglah dia hantar, banyaklah dia tanya, boleh tak main bunga api, mocun, buat ni? Lain kali lah kita jawab, kan, tuan-tuan. Tapi kalau kita nak kata main bunga api, mocun ni membazir, banyak dalam kehidupan kita ni membazir lah. Lampu liklak kot kangak pun tak boleh buka lah pasal apa. Agak-agak tuan-tuan, lampu berhias dalam kangak tu membazir ke tak? Perlu ke tak? Kalau rumah tuan-tuan, kalau kita nak kira membazir, tu segala teres, segala apa langsir, segala lapik meja apa semua tu tak perlu. Bunga-bunga apa semua tu tak, bunga-bunga kertas apa semua tu membazir tu. Tapi lain kali lah kita jawab, kan. Yang pentingnya kita bukan toke jual mocun abang tu ya lah. Cuma saya nak sebutnya apa tadi? Saya nak sebut pasal sandaran kepada Nabi dalam cerita-cerita yang kita tak jelas. Tu trend pergi ke kubur, dia hidup bersembang dengan orang yang apa? Orang mati. Ni ada pula satu apa orang hantar main ni, ustaz apa ni perbuatan ni apa, bawa laki baru pergi jumpa arwah laki lama. Oh. Ada. Dia pun hantar main. Dia tu dah janda ni, dah menikah laki baru. Dia bawa lah hari raya hak laki baru ni pergi jumpa arwah laki lama di kubur. Dia kata, abang, ha, ni jumpa ni laki baru saya. Baik abang weh, tapi taklah sebaik abang. Amboi, drama di kubur. Karut betul orang kita pelan lama pelan, jadi tak ketahuan hala. Bawa pula, kalau di Indonesia lagi sakan, bawa kuih raya, bawa ketupat, bawa lemang, piduk peridang di kubur. Kan? Itu belum kira lagi. Kita duk ingatkan perangai selfie ni perangai orang hidup punya. Dia tak main-main, ustaz tangkap kamar sikit. Tak apalah kan, orang hidup. Pi ke kubur pun dia selfie. Dia tak, mak senyum sikit, mak senyum. Kita tujuan pi kubur ni untuk apa? Nabi kata pergi kubur. Untuk apa tujuan pi kubur? Tudzakkirukumul maut. Untuk mengingatkan kamu kepada kematian. Tapi hari ni orang pi kubur, orang buat seronok, pesta. Pergi nak tangkap gambar, ada pula buat video. Boleh pula dia nak teriak tu, sebelum dia teriak tu, dia pergi pasang video tu. Dia buat live, content. Dia pasang. Masa tu saya hadirin mukminin tak tahu macam mana. Ha? Satu orang dia boleh, sat, aku ni, pasang tu, okey. On dah, okey, aku nak teriak ni. Ha? Akhirnya agama mengikut hawa nafsu. Wa'ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qal. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dia cantik. Abdullah bin Mas'ud telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersambung, nampak, daripada sahabat, daripada Nabi. Sebab itu ada rantaian sanad yang kadang-kadang tak ada nama sahabat, dia pergi terus skip nama sahabat tu. Sepatutnya daripada tabi'in pergi kepada sahabat, pergi kepada Nabi. Dia mesti ada sahabat. Tiba-tiba tak ada nama sahabat, terus qala Rasulullah. Daripada tabi'in, tabi'in ni orang yang mengaji dengan sahabat. Daripada tabi'in tu terus pergi kepada sahabat atau terus pergi kepada Nabi, tak ada sahabat, maka hadis tu dianggap tidak sahih, daif. Kerana kita tak, dia tabi'in tu tak jumpa Nabi. Yang jumpa Nabi sahabat. Kan? Sebab tu dia kena sebut nama sahabat. Pasal apa? Pasal apa kalau tabi'in tu tak sebut nama sahabat, terus dia sebut nama Nabi, ada kemungkinan dia tak dengar daripada sahabat. Dia ambil daripada siapa? Boleh jadi dia ambil daripada orang lain, tabi'in lain. Yang kawan tu kita tak tahu macam mana pula. Jadi dia kena habaq nama orang yang dia ambil hadis tu, sahabat yang dia dengar, barulah dia anggap
bersambung benda tu, kan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saja kita ulang benda ni kerana tuan-tuan selalu duk dengar wa an ibni Mas'ud wa an Abi Hurairah, kan. Lepas tu daripada Nabi, tuan-tuan duk dengar lebih kadang-kadang tak faham, kadang-kadang tak tahu pentingnya benda tu, kadang-kadang tak tahu apa fungsi benda tu. Duk dengar nama sahabat, dengar nama Nabi, dengar nama sahabat qala Rasulullah, tapi tak tahu apa penting dan fungsi apa yang kita dengar tu. Jadi kita sebut sikitlah secara ringkas pada pagi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Abdullah bin Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Sibabul muslim, mencaci maki orang Islam adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufur, dan perbuatan membunuh orang Islam ialah perbuatan yang kufur. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nampak tuan-tuan? Jadi hadis ni tak panjang. Hadis ni yang pertama, sibab, mencela atau mencaci maki. Dalam huraian, ulama hadis menyebut bahawa sibab ni artinya dia menuduh seseorang Muslim dengan tuduhan yang tidak betul. Dia berbeza dengan sab. Sibab dia ada beza. Sibab ni artinya satu orang dia cela, dia maki. Jadi perbuatan yang ada pada satu orang tu benda yang tak betul. Maka Nabi kata perbuatan mencaci maki seorang Muslim yang lain ialah perbuatan fasik. Maksudnya dia termasuk dalam dosa kecil ke besar ni? Maki orang ni dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Perbuatan fasik, kan? Perbuatan fasik. Lebih besar daripada memaki orang ialah membunuh. Yang mana Nabi SAW menyatakan perbuatan membunuh itu adalah kufur. Perbuatan. Jadi daripada hadis ni, ulama-ulama menyatakan bahawa antaranya Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Hajar memasukkan perbuatan mencela dan memaki orang Islam, sesama Islam ni, sebagai dosa besar. Baik. Dalam hadis yang lain juga ada tambahan ataupun ada sokongan daripada Abu Dhar. Tadi daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya nama-nama yang kita sebut ni mereka berada pada ranking tabaqat sahabat lah. Sebab mereka dengar daripada Nabi, kan? Daripada Abu Dhar radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dhar antara sahabat yang Nabi sangat kasih dan sayang. Nabi kata kepada Abu Dhar, apa yang aku suka untuk diri aku, apa yang aku cinta untuk diri aku, aku juga sayang dan cinta untuk engkau. Maknanya apa yang Nabi suka dapat pada diri dia, dia suka benda tu juga dapat kepada Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu an. Tuan-tuan pun tahu macam mana Abu Dhar ni, satu orang yang salih, satu orang yang wara', satu orang yang alim, tetapi Nabi tak lantik dia sebagai pemerintah, kan, pemimpin. Kerana Nabi kata, Abu Dhar kau tak layak. Sebab tu walaupun dia sayang kepada Abu Dhar, tapi dia tak mau benda buruk berlaku kepada Abu Dhar. Abu Dhar radhiyallahu an, dia daripada Ghifar. Dia masuk Islam, dia mari ke Mekah. Lama dia duduk di Mekah. Kita tahu dalam kisah hidup dia, dia meminum air zam-zam. Abu Dhar Al-Ghifari. Sebelum tu dia hantar saudara dia mai tengok dulu. Mai siasat dulu tentang Nabi, lepas tu dia mari sendiri. Dia daripada suku kaum Ghifar. Lepas tu Abu Dhar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana kata Abu Dhar, dia dengar daripada Nabi, Nabi sebut, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq.
wala yarmihi bil kufur illa irtaddat alayh illam yakun sahibuhu kadhalik. Hadis ni juga riwayat Bukhari. Abu Dzar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata la yarmi rajulun rajulan, tidaklah satu orang Muslim itu yarmi. Yarmi ini artinya dia melemparkan, rama, dia melontarkan, dia menuduh satu orang lain bil fusuq, dengan tuduhan fasik. Dia pergi kata kawan tu fasik, dia pergi kata kawan tu jahat, dia pergi maki kawan tu, ataupun dia pergi kata kawan tu kafir. Lagi berat, yang ni dia tuduh takat dosa besar, dia ni fasik ni. Ha, tak boleh pergi semayang belakang dia, dia fasik. Tak sah dia jadi saksi, dia fasik. Kan? Sekarang kita bincang pula. Ha? Dah menikah 50 tahun, 60 tahun, tiba-tiba ada orang pihak abang kata, hang menikah dulu tak sah, saksi hang fasik. Oh, demam kau tu. Kan? Ha? Ada juga kadang-kadang wali yang nak menikahkan anak, 2 minggu, 3 minggu sebelum nak akad nikah, dia pun pergi masjid, semayang jemaat. Pasal apa? Dia tak mau jadi fasik. Ada juga yang panggil jenis pok katun ni. Kan? Dia tak arif, main-mayang, oh minggu depan anak saya nak menikah, main semayang. Kau tidak fasik, dia kata tak boleh jadi wali. Kan? Lepas anak dia menikah, dia pun kembalilah fasik. Ha, kan? Ha? Jadi, Nabi kata, siapa yang tuduh orang lain sebagai fasik atau tuduh orang lain sebagai kafir, Nabi kata irtaddat alaih, melainkan benda itu patah balik kepada yang menuduh. Illam yakun sahibuhu, kecualilah, ha, dia, Nabi kata illam yakun, melainkan orang yang dituduh itu memang seperti mana yang dituduh. Ha, yang tu tak, yang tu tak patah balik. Maksudnya kalau dia kata kat kawan tu, weh, pasik. Dia tuduh kawan tu, dia ni tak boleh pakai, dia ni pasik. Tapi kawan tu tak pasik. Tuduhan tu patah balik pada yang menuduh. Ha, jadi maksudnya dalam banyak-banyak tuduhan ni bahaya. Sebab boleh jadi orang yang kita tuduh tu tak seperti yang kita tuduh. Dia patah balik kepada yang menuduh, kan? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata sesiapa yang menuduh, memanggil, ha, dia panggil, dia tuduh orang lain sebagai fasik, dia tahang fasik, atau dia pergi habang kat orang lain, dia tu fasik. Fasik ni orang yang buat jahat lah, orang berdosa besar, orang yang kaki maksiat, fasik ni. Atau lebih berat lagi, dia tuduh dia tu kafir. Ya, kafir kan? Kafir. Ha, dia panggil kau tu kafir. Sedangkan dia ni murtad lah. Dia ni kafir lah ni. Ha, dia ni tak bayar jemaat ni banyak kali. Dia kafir lah ni. Kan? Macam-macam dia tuduh. Kata Ibnu Hajar, tetapi orang yang dia tuduh itu tidak seperti mana yang dia tuduh. Pasal tu berhati-hati. Lebih baik kita jangan tuduh. Maka tuduhan yang tidak benar tadi ni akan berpatah balik kepada si penuduh. Maksudnya siapa yang fasik dalam tu, dalam kes tu, yang menuduh tu jatuh fasik. Ha? Ha. Demikian juga dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ha, sesiapa yang memanggil orang lain sebagai kafir, dia pergi panggil orang lain kafir, dia tuduh orang lain kafir, sedangkan orang tersebut tidak seperti yang dia tuduh, melainkan patah balik kepada yang menuduh. Maka hadirin mukminin, berdasarkan kepada hadis ni jelas kepada kita larangan mencela, memaki, menuduh, memanggil orang Islam. Menuduh dia daripada kalangan orang yang fasik. Tak boleh. Ha? Kecuali, ha, dia ada kecuali lah. Kecuali sekiranya kawan tu menzahirkan kefasikan dia. Melainkan kalau memang jelas dia tu buat perbuatan fasik. Jelas dia buat dosa besar tu di khalayak ramai.
Dia buat perbuatan tu depan orang. Minum arak depan orang. Contoh dia minum arak, dia berjudi. Depan orang kan, ada kawan kita ni. Ini penting juga, sekali lagi dia tak buat pula. Dia kata, "Hang main mana ni?" Dia kata, "La payah polis nak beli nombor ekor ni. Aku pi belah Padang Besar, ha, tikar ekor. Kan? Nak berjudi payah kot polis ni. Aku pi judi sana." Kan? Ha, yang ni dia sendiri terang-terang declare ijtihad. Dia main judi, kita katakan dia fasik. Dia fasik. Jangan pula ustaz, dia kawan hang pergi mana? Dia baru balik Padang Besar, pi duk berjudi sekan. Dia ni dia kata, "Aku lah nak main kot polis pun payah, aku beli tiket bas pi Genting Highland kan?" Genting Highland. Tuan-tuan tahu tak Genting Highland? Genting Highland kan pusat judi yang besar, kasino tu. Di Genting Highland atas bukit tu ada kasino tu, dia pergi main kasino di situ, dia balik lega, lapang, boleh pergi judi sana. Contoh kan. Lepas tu orang tanya, "Macam mana dia tu?" "Oi, dia tu orang soleh, orang warak. Dia tu orang bertakwa. Bukan dia kaki judi." "Oi, tak boleh kata, tak boleh kata." Yang mana memang jelas, yang memang dia menzahirkan kefasikan dia tu, ha, yang ni kita kena sebut. Dia ni hang setahu hang macam mana? Dia ni di masjid aku tak pernah nampak muka dia, dan bini dia mengesahkan bahawa di rumah pun dia tak sembahyang. Mana tahu dia tak main masjid, kadang-kadang dia sembahyang di rumah. Lepas tu kita pergi tanya bini dia, dia duduk sembahyang di rumah. Allahu Akbar. Sembahyang hidup pun tak, sembahyang mati pun tak. Ha, contoh. Maka dalam kes tu dia fasik tak? Dia fasik. Melakukan sesuatu yang haram fasik, meninggalkan sesuatu yang wajib juga fasik. Buat benda yang haram fasik, meninggalkan benda yang wajib juga fasik kan. Jadi dalam hal ni kita sebutlah kata dia dia fasik. Tapi kalau kita tak jelas, kita tak pasti, kita jangan membuat tuduhan mudah dengan mengatakan kawan tu fasik, kawan tu kafir. Kemudian dalam hadis ni juga yang keduanya, Nabi SAW menyatakan membunuh orang Islam yang lain juga dianggap sebagai perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi kata sesungguhnya dunia yang yang musnah, ataupun dalam riwayat yang lain, runtuhnya Kaabah itu di sisi Allah lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang Muslim. Jadi perbuatan yang lebih buruk dan lebih berat daripada mulut ni, kata ni, ialah tangan. Ini dia membunuh seorang Muslim. Dan tuan-tuan tengok hari ni, kalau kita baca dalam media sosial, orang berbunuhan dengan kes-kes yang ringan. Kan? Ada beberapa tahun ke bulan yang lepas, pergaduhan kan boleh berbunuhan, bergaduh sampai berbunuh ada kan, tetap apa, kerana perebutan harta dan sebagainya, orang menumpahkan darah kan. Nabi SAW menyebut tentang perbuatan tersebut. Akhirnya kesimpulan yang kita boleh buat di dalam hadis ni, iaitu pentingnya kita menjaga mulut kita daripada membuat satu tuduhan yang tidak benar kepada Muslim yang lain. Ha? Dan kita ni dalam hal mulut lisan ni ada dua lah. Satu ghulu, yang ni mudah sangat nak menuduh. Dia ni ustaz fasik. Dia ni tak boleh pakai ni kan. Dia ni ada lebih berat sekali, dia tuduh kafir tu. Dia tuduh kafir. Sedangkan di sana ada uzur. Uzur ni apa? Ada halangan untuk kita nak menuduh dia sebagai kafir. Man. Orang hantar mai gambar, satu orang sambut Christmas pakai pakaian Santa Claus ke, kan? Buat sambut Christmas, kita tak boleh lagi kata dia kafir. Boleh jadi kerana kejahilan, ataupun boleh jadi kerana
paksaan ataupun boleh jadi ada alasan-alasan yang lain. Murtad dah ustaz oi. Mudah menuduh seseorang itu keluar daripada Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ayyul akthar, apakah perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sebab yang menjadi punca paling ramai dimasukkan ke dalam neraka ialah kerana al-fam, yakni mulut, dosa daripada mulut. Yang kedua al-farash, dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Kemudian orang tanya lagi Nabi, tadi dosa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Yang kedua yang kedua soalan dia, rentetan daripada soalan tu, amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga. Nabi kata husnul khuluq, perangai dan akhlak yang elok. Dan bila orang tanya dekat Nabi, benda apakah yang paling berat apabila ditimbang di atas timbangan mizan pada hari akhirat, Nabi menjawab, amalan yang paling berat, athqal, di sisi Allah pada hari akhirat apabila diletakkan di atas timbangan, ialah perangai dan akhlak yang elok. Ha, nampak tuan? Dan kemudian Nabi menyatakan juga dalam hadis yang lain, sebaik-baik iman, iman yang paling sempurna, iman yang paling sempurna ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya diukur sikap dan perangainya terhadap isteri dan keluarganya. Dia ada apa? Kaitan. Orang yang paling baik iman ialah orang yang paling sempurna akhlak dia. Akhlak ni luaslah. Mulut dia, tangan dia, sikap dia, hati dia. Nabi kata orang yang paling akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul imanan ahsanuhum khuluqa. Kan? Pasal itu tuan-tuan, apabila orang sebut tentang hadis, ialah apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataan dia, perbuatan dia, pengakuan dia, dan akhlak dia, dan juga dia ada lima. Nabi, hadis Nabi ni, sunnah Nabi ni dia ada lima. Satu sunnah apa? Apa yang dia kata. Qaul, perkataan. Yang kedua perbuatan, apa yang dia buat. Yang ketiga apa yang dia mengaku, dia setuju. Iqrar, takrir. Yang keempat apa dia? Tubuh badan Nabi tu. Rambut Nabi, badan Nabi, kaki Nabi, cara berjalan Nabi. Apa dia panggil apa? Khalq. Fizikal Nabi tu. Fizikal Nabi, rambut Nabi, uban Nabi, hidung Nabi, mata Nabi, postur badan Nabi. Yang tu pun sunnah. Yang kelima, khuluq. Khuluq. Khuluq apa dia? Akhlak. So dia ada lima. Perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat fizikal batang tubuh Nabi dan juga akhlak Nabi. Lepas itu bila orang tanya dekat Aisyah, Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Akhlak dia ialah seperti mana yang ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi kata orang yang paling sempurna iman dia, yang paling bagus iman dia ialah orang yang paling ahsan, terbaik akhlak dia. Dan tentulah orang yang paling baik akhlak dia ialah orang yang paling baik pada isteri dia. Pasal apa Nabi sebut isteri? Tuan-tuan akan jumpa dalam hidup ni manusia yang dia baik dengan orang luar tapi dia buruk dengan ahli keluarga dia sendiri. Tuan-tuan akan jumpa. Ramai yang kita akan jumpa nanti dengan orang luar dia baik, bagus. Tapi dengan isteri dia, dengan keluarga dia, anak-anak dia, dia tak seperti itu. Sebab itu Nabi letakkan bukan baik dengan orang. Nabi kata wa khiyarukum, dan orang yang paling baik akhlak dia, sikap dia, perangai dia, lihatlah bagaimana perlakuan dia dan layanan dia kepada isteri dia. Dan Nabi sebut tentang diri dia, dan orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya ialah akulah. Nampak? Itu dalam ada bab lainlah dalam tajuk tu. Jadi hadirin mukminin, dan juga boleh kita sebut para ulama membahagikan fasik kepada dua. Ini juga sikit point last.
Para ulama membahagikan fasik ni kepada dua. Satu dia panggil fasik dari sudut amali, perbuatan. Fasik perbuatan. Maksudnya perbuatan dia tu fasik. Minum arak, judi, apa lagi? Makan rasuah, buat dosa besar lah. Meninggalkan salat. Itu dia panggil fasik amali. Apa beza dia? Okey. Tuan-tuan kena ingat lah. Orang yang buat dosa besar masih Islam. Masih Islam. Orang berjudi Muslim, orang minum arak Muslim, orang yang apa lagi, dia Muslim. Makan riba ke apa, dia Muslim. Tapi dia fasik. Satu lagi dia panggil fasik i'tiqad. Fasik dari sudut akidah, dari sudut iman. Yang ni yang fasik yang berat ni, yang boleh terkeluar daripada Islam. Sebab ada orang kata, dia kata, ustaz, untuk imam tu contohlah isap rokok. Mengen. Isap rokok. Fasik tak? Sebahagian ulama kata fasik lah. Boleh tak kita salat di belakang dia? Ataupun untuk imam tu, ustaz, oh dia ni buat dosa besar. Contoh apa? Adalah dosa-dosa besar dia. Kan? Depa kata untuk imam tu mengorat janda, dosa besar lah. Weh. Mana dosa mengorat janda? Dosa tak mengorat janda? Yang berdosa mengorat apa? Bini orang. Ha, tengok orang perempuan jawab bagus dia. Kan? Ha, mengorat janda tak berdosa. Dia kata tu imam tu tak bagus, dia pergi mengorat janda tu. Ha, betul lah janda tu. Ramai orang dia silap faham. Tu imam tu pula baru bini seorang, boleh lah ada lagi tiga. Ha, tu bukan dosa. Eh, jahat tu imam tu, dia tu gatal tu imam tu, gatal lain, jahat lain. Kan? Ha. Tapi kalau dia babak tu, tu imam tu duk kacau bini orang. Ah, ha, yang ni ada ada tajuk tau. Dosa tu. Kan? Ha? Takhbib. Ha? Menjadi punca supaya bercerai untuk dia, kan? Dalam undang-undang pun salah. Dia panggil orang ketiga. Orang ketiga ni dia tak semestinya perempuan. Orang ketiga ni dia tak semestinya perempuan, dia ada juga di kalangan lelaki. Ha, bukan macam cerita P. Ramlee tu. Suami kau tak nak bagus, balik minta cerai, kahwin sama aku. Kan? Ha. Ni penasihat ni. Tengok ada cerita tu? Ha. Kahwin sama Pak Haji. Ha. Ha. Yang ni dosa lah. Saya nak sebutnya pasal ramai juga yang hantar mesej cerita benda-benda yang macam tu. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, solat di belakang orang fasik ni dan makruh. Makruh solat di belakang orang yang melakukan perbuatan fasik. Yang mana mereka ini tidak terkeluar daripada Islam. Ahli bid'ah ke, orang fasik ke, sah solat di belakang mereka. Selagi mana perkara itu tidak menyebabkan terbatalnya Islam. Sah. Jadi kalau tu imam tu fasik ke apa ke, kita salat di belakang dia, sah. Cuma sebahagian ulama mengatakan makruh. Hendaklah mencari orang yang adil dan orang yang saleh. Lawan kepada fasik ni orang yang lawan kepada fasik adil, orang yang saleh. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, kita berkata pada tempat dan pada waktunya dengan cara yang benar. Bukan tak boleh kita sebut kawan tu salah, menyatakan kesalahan ni boleh, tapi jangan memudah-mudah memfasik dan mengkafirkan orang tanpa dalil dan bukti yang jelas. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada hadis ni dan kita terkeluar daripada mereka yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.